Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terus mengkaji pembelajaran tatap muka yang direncanakan dilakukan awal tahun ini. Pemprov DKI mengaku belum mengambil keputusan apapun karena akan melihat terlebih dahulu kajian dan data terkait penyebaran COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan data kajian ini penting dilihat kembali untuk mencegah penularan COVID-19 dan keselamatan warga DKI Jakarta. Menghormati kebijakan dari kementerian ya, pendidikan nasional dan pendidikan kebudayaan dimungkinkannya tatap muka di tahun 2021, namun kami sendiri Provinsi Jakarta terus melakukan kajian, pencermatan, diskusi, dialog dengan para pihak. Nanti kita akan lihat sesuai dengan fakta dan data apakah DKI Jakarta dimungkinkan ya di awal tahun ini membuka tatap muka. Semuanya masih dalam pemantauan dan kajian, kita akan lihat. Tentunya semua kita harus memperhatikan dan memprioritaskan keselamatan ya, daripada siswa-siswa dan guru-guru ya, di sekolah. Dan kita akan lihat nanti ya.